sekarang kita lagi ada di Museum Angkot ini. Pasti kalian udah gak asing banget dengan tempat ini. Pasti kalian udah pernah mengunjungi tempat ini. Tapi ini adalah salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi saat kalian datang ke Malang. Kalian penasaran? Buat yang belum pernah kesini, aku bakal review ke dalam Museum Angkot isinya apa aja, oke? Sampai ketemu di dalam. See you. Ini di belakang kalian bisa lihat ada mobil Thunderbird. Saya nggak paham sama mobil ya. Ini belakangnya banyaknya. Nah, keren ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di atas masih banyak. Yuk. Gengs, ini kalian bisa lihat di belakang ada motor BSA. Biasanya BSA itu ada sih di yang masih dijual itu harganya mungkin kisaran 80 juta ke atas. Ini BSA tahun 1928. Old school banget. Kalian bisa lihat. Yuk. Oke guys, kita sekarang di Museum Angkut ya. Sini ada mobil-mobil tuh, ada mobil lawas-lawas, ada helikopter ya, dari presiden pertama kita itu Insinyur Soekarno, helikopter pertama kali. Nah ini di sini kita bisa lihat sejarah dari mulanya mobil sampai sepeda juga ada, sepeda yang pertama kali ada mesinnya semua ada. Nah, oke, kita lanjut lagi, oke guys. Di sini ada yang menarik, jadi ada Chevrolet Corvette warna putih buatan tahun 1963, keren banget nih. Mobil impian tapi nggak kuat bayar pajaknya. Peace. Oke teman-teman, jadi di sini ada sejarah sepeda juga, awal mulanya sepeda terus beralih ke sepeda motor. Kita lihat di belakang ini ya, kelihatan ya. Sepedanya udah lama banget. Ya ini. Nah, gimana mas di Museum Angkot ini mas? Ya lumayan, lumayan bagus. Lumayan bagus. Banyak pengetahuan yang kita dapat dari sini ya. Iya. Bisa foto-foto selfie. Foto-foto selfie dengan barang-barang ini ya, yeah. Yang mewah banget ya. Dan langka. Luar biasa. Luar biasa. Man. Dan di sini juga nggak cuma mobil dan motor aja ya. Jadi ada pesawat juga. Kalian bisa lihat di sebelah ini. Pesawat. Ya, ini namanya Aero Delphi. Aero Delphi double L. Penampakannya. Nah, di sini juga ada peninggalan dari Ibu Nani Hadi Cahyanto. Ibu Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ini kenang-kenangannya. Juga nih, hampir bentuknya hampir mirip kayak motor yang di depan tadi. Ini ada motor Jawa, namanya motor Jawa buatan Ceko tahun 1929. RAM, BMW banyak. Ini mungkin harganya di atas 150 juta ke atas karena barang antik dan old school. Udah ada di luar dari apa Museum Angkot ini, jadi di belakangku ada pemandangan gunung, keren banget ya, sejuk di sini awalnya kayak tadi pagi pas kita datang ke mana di kebun apel tadi kan, kita pas metik apel tadi terus suasananya masih sama walaupun ini panas banget tapi sejuk banget, anginnya spoi-spoi. Oke, ini aku lagi ada di apa ya namanya, tempat kayak replika pesawat, jadi di lantai 3 ini kalian bisa naik langsung setelah mobil-mobil itu, kita langsung naik ke atas. Ini
kelihatan, nanti aku review bakal helikopternya di belakang. Dan di belakangnya tadi di gunungnya, dari pemandangan dari bawah juga bisa lihat gunungnya, keren banget ya. Di sini panas tapi udaranya sejuk banget. Yuk kita lanjut lihat yang lain lagi. Kita udah sampai di Kampung Pecinan. Jadi nggak cuma nyediain mobil atau pesawat aja. Di sini juga ada Kampung Pecinannya. Yuk, kita review. Nah, kita udah sampai Kampung Pecinan. Kalau di Semarang ada Semaris, tapi di sini ada orang jualan, tapi yang orang jualan replika. Kita lanjut lagi, tadi udah foto di Pecinan. Pecinannya tapi nggak kayak di Semawis ya. Kalau Semawis kan tiap malam ada yang jualan. Kita lanjut ke dalam. Ini ada sapi juga nih. Dan ini ada truk. Truk puso katanya, kalau anak-anak kecil biasanya yang teriak-teriak di pinggir jalan namanya truk puso. Oke, sekarang aku udah sampai di tempat berikutnya. Jadi di sini ada motor, ada sepeda, ada mobil juga, mobil-mobil pantry. Kayak apa ya ini? Kayak mobil-mobil yang di GTA itu, aku lupa namanya. Ini ada sepeda. Ada roda 3. Jadi pedalnya itu ada di apa? Depan. Bagian depan. Sepedanya London, Netherlands. Tuh, kalau kalian lihat videonya Panic at the Disco, ya ini kan ada tuh video yang dia naik sepeda itu, tapi lebih tinggi banget. Yuk, kita lanjut. Sampai di Gangster Town, kotanya para gangster. Jadi ya ini adalah tempat yang biasanya paling banyak teman-teman yang upload di Instagram itu di kawasan ini, di Gangster Town. Biasanya di sini ada parade, tapi nggak tahu nih paradenya jam berapa. Biasanya kalau aku pas kesini ada ini, ada kayak festival gitu. Kurang lebih tempatnya ya seperti ini, kayak di apa? Streetnya di Amerika. Tuh, kayaknya yang di sebelah sana pada ngantri ini deh, pada ngantri parade. Dan di sini saya lagi sama perampok, namanya Sir Alex. Oke, kita lanjut.
Museum Angkot ya, jadi ini adalah tempat terakhir seperti apa ya Dina, di Eropa. Itu suasana seperti di Eropa, dan memang yang paling bagus untuk ambil gambar itu jam segini, 5:30. Jadi kurang lebih ini 5:30. Kalian tadi setelah ada pawai langsung kesini ambil foto. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.